sekarang ni dalam proses, nak dikatakan proses penyembuhan. Bila nak katakan dah sihat betul, rasanya belum selesa kan. Dan keputusan-keputusan pemeriksaan hospital pun belum dapat keputusan apa-apa. Selalunya bertangguh-tangguh dah dekat setahun. Dia pun tak tahu apa yang sebenarnya, penyakit yang sebenarnya. Itulah luahan pelakon dan pelawak veteran Jalil Hamid apabila menceritakan keadaan terkini dirinya pernah berdepan masalah gangguan anxiety sebelum ini. Jalil berkata keadaan itu menyebabkan dia menjadi cepat nak marah dan kurang selera makan dan mengakibatkan penurunan berat badan mendadak. Tambah Jalil lagi, walaupun begitu, dia bersyukur kerana tahap kesihatannya itu masih dalam terkawal. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan buat Abang Jalil Hamid ya. Sakit tu dah dirawat, tapi ada yang lain. Pada mulanya saya memang ada masalah dengan esophagus, besar-besar. Dan dah buat operasi. Rupanya waktu buat tu, saya menghadapi masalah jantung. Jantung bengkak, kaki pun jadi besar, bengkak kalau minum air lebih. Buat pinggang dia kata, dan menjangkit pada hati. Macam-macam timbul kan dalam fikiran. Mungkin itu psikologi jugalah. Dan anxiety itu memang menjadi-jadilah. Saya jadi macam kadang-kadang hilang selera makan. Rasa cepat rasa marah sebab itu. Rasa tak selesa. Yang kesiannya orang kanan saya lah kena. Saya fahamkan Uncle yang kurang 3 tahun tak dapat tawaran dari mana-mana kerja lah kan. So macam mana Uncle, orang kata minum ni macam nak ada kehidupan, nak membayar ikon apa semua, macam mana? Malu nak cerita. Kita ni kan kerja harapkan gaji. Bila ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, termenung je lah. Kehidupan tu, kita gunalah apa yang ada untuk meneruskan kehidupan. Tapi lah dalam keadaan kesihatan macam tu, susah juga orang nak ambil. Kalau ada offer pun. Tapi kebetulan memang tak ada offer tu. Orang tahu agaknya. Production banyak tahu yang saya tak berapa sihat. Ada tak mana-mana pihak produksi sendiri yang menawarkan ke mungkin tak outdoor tapi di indoor ke sebagainya, ada kan? Tak ada. Kebetulan cuma yang datang pejabat zakat pun. Nah, kawan-kawan ada juga kan yang nak buat tapi belum ada lagi lah. Mana daripada persatuan ke apa-apa ke, ada kan kena datang mungkin negara? Tak ada. Yang ada dulu ya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Golf, dia buat ada golf tournament dan dia ada give lah, bagi apa, sumbangan. So alhamdulillah, sumbangan untuk ubat dan untuk yang lain tak ada lah. So, saya berterima kasih kepada semua orang yang mendoakan, yang menyokong, beri semangat untuk saya supaya kuat melawan keadaan ini. Alhamdulillah lah. Saya rasa kepada semua tu terima kasih. Kita tak ada tawaran kan. Maksudnya sekarang ni apa yang kita nak buat? Boleh share sikit kepada orang nak tahu apa yang kita buat sekarang ni kan? Dan saya terpaksa duduk rehat. Memang tak boleh nak buat raf-raf, kerja-kerja yang raf. Dia sebenarnya sebelum ni dah setahun dia tak dapat selera makan tau. Dia makan, dia muntah, dia makan, dia muntah. Dia boleh makan, selera makan. Dia nak ajak kita jalan, dia jalan cek makan lah. Dia sambil je, sambil nak pulihkan diri dia kan, bagi dia masa semangat untuk okay, tengok orang. Sebenarnya dia down masa dia ni, dia tak ada job, dia sakit, dia macam anxiety lebih, dia tak ada semangat. Ada anak pun, ayah dia lah, ayah nak gimana, pergi jalan, kadang di Melaka, kadang di mana, ayah cik makan lah. Kabar batu kat dia macam kawan-kawan jemput, jumpa kawan, ajak anak sekejap lah, pergi jemput kawan, dia ada majlis ke, sikit-sikit. Bagi dia buat, jemput kawan-kawan lama. Ada 2-3 orang lah kawan-kawan yang rajin melayan saya. So, kalau untuk next rawatan ni, mungkin boleh kongsikan bila dan rawatan apa? Bulan 12 ni nak buat lagi rawatan echo. Tengok jantung dia lagi macam mana, perkembangan jantung dia. Lepas tu, sambil tu dia ada proses untuk tahun depan MRI. MRI tu lebih jangka bulan 5. Mungkin kena pergi buat rawatan biasa. InsyaAllah, saya sebenarnya kalau bekerja, saya suka bekerja daripada yang tak bekerja. Saya rasa insyaAllah saya boleh laksanakan kerja. Sekarang ni alhamdulillah saya rasa macam ada tenaga lebih sikit lagi daripada yang lepas-lepas saya. Sekarang ni alhamdulillah dengar cerita pasal makan sini kita mewah dapat makan. Negara lain kebulu mati tak makan tau. Tapi kita mati kerana banyak makan. Dan nasihat saya kepada anda semua.